Apakah saat ini kamu tengah berpikir untuk memiliki kamera digital? Sebelum menentukan kamera digital apa yang akan kamu beli, ketahui dulu jenis-jenis kamera digital. Digital Single Lens Reflect Camera atau DSLR Camera. DSLR kamera adalah salah satu kamera yang paling umum digunakan oleh para fotografer profesional alias mereka yang pekerjaan utamanya adalah memotret. Kamera ini memiliki fitur dan pilihan pengaturan yang jauh lebih detail dibanding dengan kamera digital lainnya. Desain kamera yang minimalis dan hasil foto yang bisa menyaingi DSLR membuatnya menjadi favorit sebagian besar orang. Kamera mirrorless kini menjadi salah satu pertimbangan utama saat memilih kamera. Jika kamu mencari kamera digital yang paling praktis, maka compact camera adalah pilihan tepat. Bentuknya pas di tangan dan memiliki pengaturan yang telah disesuaikan untuk beberapa kondisi spesifik, seperti diantaranya low light, portrait, dan landscape. Dilengkapi dengan built-in lensa dan flash yang tidak bisa dilepas pasang. Sebagian besar memiliki fitur zoom dan tidak berisik saat digunakan. Seperti namanya, kamera ini seperti menjembatani jarak antara kamera compact yang simple dan DSLR yang lebih detail. Mempunyai desain yang mirip dengan DSLR. Biasanya lensa dari kamera breed tidak bisa dilepas pasang. Ukurannya pun lebih kecil dibandingkan dengan DSLR pada umumnya. Salah satu kelebihan dari kamera ini adalah kemampuan zooming yang cukup tinggi dan bervariasi, hingga membuatnya masuk dalam kategori super zoom camera. Jika kamu telah menentukan kamera digital jenis apa yang akan kamu beli, maka kamu tidak harus memilih-milih lagi di mana kamu membeli kamera digital pilihanmu. Segera saja ke Bali Indah Foto Pangkalan Bun.